Aduh, hai. Kita bersama dua SUV kegemaran saya. Okay, I will rate this to the best SUV in Malaysia because is my favorite SUV. I will tell you why. Saya akan bagi tahu kenapa. Okay, yang depan ni ialah 1.4, yang belakang ni ialah 2.0. So, perbezaan paling ketara rim dia lah. Yang 2.0 datang dengan rim Valencia. Yang 1.4 datang dengan rim Frankfurt. Okey, Frankfurt dengan Kingston yang sebelum ni lebih kurang sama je. Rupa dia lebih kurang sama je. Okey, saya bagi spek kereta eh. Spek kereta Tiguan 1.4 yang ni dulu. 1.4 datang dengan 150 PS, 250 Newton meter torque. Dia ada 6-speed DSG, datang dengan 1 2 3 4 5 warna eh. Biru, hitam, grey, silver dan putih. Dalam dia ada leather eh. Dan yang ni pula Tiguan All Space R-Line 4 Motion, datang dengan 220 PS, 350 Newton meter torque. Kelebihan dia, dia ada 7-speed DSG. Yang 1.4, 6-speed sahaja. Datang dengan berapa warna? 1, 2, 3, 4, 5. 5 warna juga. Biru, putih, silver, grey dan hitam. Sama lah. Okay, warna dia sama je. Dia punya saiz tayar 19 inci. Manakala yang 1.4, 18 inci lah. So, dari segi harga harga, yang 1.4 ialah RM175,000, manakala yang 2.0 ialah RM220,000. Datang dengan 3 years free maintenance, 5 years unlimited mileage warranty, 5 years roadside assistance, dan jarak setiap service ialah 15,000 km sahaja. So, boleh bawa dengan senang. Okey, jom kita tengok walk around satu persatu. Apakah perbezaan antara 1.4 dengan 2.0? Jom. Yang 1.4, New Tiguan All Space Elegance. Sekarang 1.4 tak panggil 1.4 lagi, dia panggil Elegance. Dan yang 2.0 dipanggilkan R-Line. So, ini ialah warna Platinum Grey. Tengok. Platinum Grey. Saya akan naikkan perbandingan harga dan spek antara Tiguan yang baru yang ini, facelift, dengan yang lama. Korang pergi tengok dengan perlahan. Yang paling ketara ialah lampu. Lampu burung helang. Yang baru lampu, dia punya lampu memang cantik, headlamp dia. Tengok muka dia pun datang dengan ala-ala R-Line sedikit. Tetapi adakah dia punya bumper dengan warna perak dia cantik tak? Ada orang suka, ada orang tidak. Tapi dengan warna Platinum Grey ni, dia punya highlight kat bawah tu, yang ni lah. Highlight ni, dia punya mulut lah, mulut. Ada orang tak boleh terima. Aku pun tak boleh terima kalau warna dia terlalu gelap. Tapi dalam silver, putih dan grey yang ini boleh lah, boleh terima. So dia ada R-Line punya bumper sedikit, ala-ala muka R-Line. Dan muka R-Line sekarang sudah macam Camry. Dia dah naikkan dia punya chrome lah. Nampak? Haha, itu perbezaan dia pertama eh. Kita tengok perbezaan muka, boleh nampak? Ha. Muka dia lebih kurang sama saja, hanya bumper dia yang lain. Kedua ialah rim dia lah. Ha, rim dia lain. Rim ni ialah Frankfurt, manakala rim 2.0 ialah Valencia. Size rim 18 dan 19 inci. Boleh nampak dia punya badging All Space dekat tepi. Dan di sebelah 2.0 dia punya badging ialah R-Line. Nampak R. R. Kita nak pergi buat test drive lepas ni. Dari segi CC CC dekat pintu, bagus. Kereta ni datang dengan warna grey. Kau boleh nampak dia punya cladding, hard plastic cladding kat bawah. Manakala R-Line datang dengan body colour. Hanya dia punya yang ini ialah dalam hard plastik. Okey, sini pun samalah. Hard plastik. Senang nak tengok kalau warna dia cerah. Di belakang
Perbezaan paling ketara di belakang, bumper juga. Boleh tengok bumper dia? Ini bumper Elegance, ini bumper R-Line. Tak berapa banyak beza kecuali dia punya corong exhaust. Corong exhaust yang ini. Tengok corong exhaust yang ini. Manakala corong exhaust all space, dia ada empat, macam empat batang lah. Empat corong. Dari segi ketinggian, ketinggian 1.4 dengan Elegance dengan R-Line sama je, sama tinggi. Sama tinggi boleh tengok. Sama tinggi. Dan dekat atas pun dia punya roof rail. Roof rail dia ini warna apa? Macam warna matte. Sama, dua-dua sama. Ini pun warna matte. Antena pun sama, bumbung pun sama. So kita tengok dalam, dalam dia ada badging Volkswagen Just in case lah, kau lupa kau bawa Volkswagen. Dulu kau bawa Camry ke, kau bawa Honda Accord ke, sekarang kau dah bawa Volkswagen. Kelebihan yang facelift ni ialah dia ada finishing wood, kayu. Aku tak mau letak tangan lah, kamera tak mau fokus. Okay, dia ada wood finishing dan dia ada ambient lighting. Boleh nampak ambient lighting dia? Belum buka, nanti kita buka. So, sama je, design dalaman sama je. Ini ialah kulit, butang-butang dia. Ada carpet, memang bagus. Yang ni hard plastik. Ada seat elektrik, ada lumbar support, ada 3 memory. Dan bila kita tengok ke atas, dia punya seat ialah berlubang Ada ke ventilation, ada seat ventilation. Ada aircon dan dia ada piping warna grey. Piping warna grey memang bagus. So di atas price ni kacau je. Okey, ini perbandangan cockpit anda. Nampak macam serupa tapi bukan nampak serupa macam yang lama tapi bukan. Yang paling best ialah anda dapat steering yang baru. Saya memang jatuh cinta dengan steering yang baru ni, sebab steering yang lama, sebab tu aku tak beli Volkswagen. Okay, dia punya gear knob, dia punya screen. Jom kita masuklah. Okay, aku tunjuk 2.0 pula. Aku dah lupa. Aku tengah buat comparison video, bukan nak masuk buat review kereta. Okay, 2.0, apakah perbezaan dia? Ini permenangan kopi anda di dalam R-Line. R-Line, anda dapat di dalam R-Line, anda dapat dia punya design yang lain sikit dekat pintu tu. Dan Harman Kardon speakers, dan anda dapat yang ini. So kebanyakan barang semua lebih kurang sama kecuali dia punya garnish-garnish hiasan saja. Yang paling utama yang 2.0 anda dapat yang inilah. 4Motion. Fokus kamera. 4Motion nampak. Ini dia yang boleh bawa anda lari berdesup di dalam hujan. Steering dia datang dengan R R, nampak R. Logo R yang mahal tu. So, seat dia pun lebih kurang sama je, kecuali seat dia ada R. R. Nanti aku tunjuk kenapa dia R. Ada door seal, ada door seal. R-Line ada door seal. Manakala Elegance ada ke? Oh, ada juga. Tapi dia tak ada R. Belakang pula macam mana? Okey, pintu buka besar Tengok pintu dah besar. Berbanding Tiguan yang 5 seater tu. Tak ada door seal kat belakang. Ini seat dia, seat dia masih sama seperti yang lama, tapi dia ada lubang-lubang perforation. Dan sekarang dia dah ada pocket. Meja dah hilang, tak ada meja, no more tables. Dan pocket lah. So aircon dia 3 zone ada USB-C satu power socket. Dan ini permenangan Elegance. Cantik ke Elegance? Cantik tak permenangan Elegance? Okey, lagi satu ialah anda nak ke belakang kan? Kelebihan dia, dia ada 7-seater lah. Anda nak ke belakang. Dan ini seat dia. Aku rasa untuk orang yang pendek lah, orang yang tinggi sikit. Aku tak pernah nak cuba nak masuk lah. Aku tengok dia punya seat dah kecil. Nak ke masuk? Okey, nak tekan nak. Nanti aku masuk.
itu belakang dia, manakala di sebelah sini R-Line sama aje, kecuali dia punya garnish-garnish kat sini, semua sama aje. So anda akan membayar beza 175 dengan 220. Apakah beza harga? 25 lebih kurang 40,000 lah. 40,000. Apakah yang anda dapat? Anda dapat sistem all-wheel drive. Anda dapat pemanduan yang lebih bertenaga, bersukan. Anda dapat grip yang lebih bagus, lebih safety, dan anda dapat kereta yang lebih bergaya. So pada saya tak ada apa-apa eh. Anda boleh pilih Elegance ataupun anda boleh pilih yang 2.0 R-Line, bergantung kepada kemampuan anda. Dua-dua kereta pun very good. Kita akan buat pandu uji dan saya akan tunjukkanlah apakah rasa kedua-dua kereta dan apakah beza kedua-dua kereta. Okey. So perbezaan 2.0 dengan 1.4 itu saja yang saya belum. Tengok dia punya boot. So dekat belakang pun sama, dua-dua kat belakang pun sama. Ha. Hanya yang anda dapat perbezakan ialah dia punya formation. Yang tu tak ada formation. Adakah dua-dua datang dengan power tailgate dan di belakang dia, kalau anda turunkan seat yang ini, anda dapat boot space 1775 liter besar. Ha, kalau tak ada, kalau dah naik, kecil sikit lah. So tonneau cover ada kat bawah. Kalau anda ada family yang 5 orang je, boleh turun dapat boot besar dan anda pun dapat space saver, tayar space saver, jack, everything is very well put. Setiap barang disimpan dengan begitu elok dan kemas sekali. Saya suka. Dan nak turunkan seat senang je, macam ni lah. Tak turun. Aku cakap senang, dia tak turun. Mungkin ada barang block kat depan. Okay. Manakala yang Elegance, sama dari segi size, dari segi keluasan, dari segi bilap, dalaman, semua lebih kurang sama je, kecuali dari sistem four wheel drive, dari sistem engine. Anda dapat engine yang lain, dapat four wheel drive sistem yang bagus. Yang ini tak ada lah, tak ada. Tapi kita Volkswagen kalau nak banding dengan CR-V, CX-5, ambil yang Elegance pun dah menang dah. Ambil Elegance pun dah menang. Kalau dekat highway, dia dah cukup melekat dah. Ha. Kalau kau pakai R-Line, macam magnet lah dekat jalan raya. Jangan main-main. So, itu saja perbezaan Elegance dengan R-Line.